Assalamualaikum. Hai semua. Bersama ibu lagi. Bukan di dapur Ibu Ira tapi di dapur Mak Ibu. Kita tengok Mak Ibu nak masak apa. Nak masak apa, Mak? Masak. Ada ubi kayu. Ubi kayu campur dengan ikan bilis. Masak sambal, Mak, ya? Masak sambal. Masak sambal. Dengan cili api. Masak sambal dengan cili api. Okey, mula-mula kita tumbuk cili api dengan bawang. Tumbuk sampai hancur. Ubi kayu tu kita potong nipis-nipis macam ni. Tu, lak itu, lak. Tu, ambil. Sekarang kita goreng ubi kayu sampai garing. Sekarang kita goreng ikan bilis sampai garing. Okey, dah garing kita angkat. Lepas tu kita tumis. Nak tumis apa ni? Lada. Ah, tumis lada tadi. Lada yang Mak Ibu dah tumis. Minyak api. Okey, sekarang kita nak buat apa ni, Mak? Minyak dah panas. Kita buat dah panas. Tumis lada. Tumis lada. Tumis cili yang kita dah tumbuk tadi. Masukkan garam dengan aji. Okey, bila cili dah masak dengan sempurna, dah masak elok macam tu, cara Mak Ibu dia tutup api, tutup, Mak. Kemudian sejukkan cili ni dulu, baru masukkan ubi tadi dengan ikan bilis. Okey, bila cili dah sejuk, kita masukkan ubi kayu. Masukkan ubi kayu dengan ikan bilis. Sebab apa, Mak, kita tunggu dia sejuk ni baru masukkan? Supaya dia garing. Oh, supaya tahan lama lah. Ha, garing. Supaya garing dia tahan lama. Ya, kan awak ni lau sangat. Okey, siap. Selamat mencuba. Itu je untuk kali ni. Jangan lupa like, subscribe dan komen di bawah. Ingat dapur, ingat ibu. Bye. Assalamualaikum.